Kebakaran besar melanda sebuah gudang tempat penyimpanan kain majun di kawasan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu malam. Tiupan angin yang kencang serta bahan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melahap seluruh isi gudang tersebut. Petugas pemadam kebakaran yang terjun ke lokasi kejadian cukup sulit untuk memadamkan si jago merah. Selain faktor sumber air, sulitnya mendapatkan air membuat pemadaman berlangsung hingga 2 jam. Beruntung, petugas dapat memadamkan api tanpa menjalar ke pemukiman warga. Kronologinya kami mendapatkan laporan TK65 itu berbentuk gudang. Ternyata pas kami datang ke TKP, ini adalah gudang majun yang memang cukup sulit untuk kami padamkan dikarenakan apinya seringkali ada di dalam kain-kain tersebut. Peristiwa kebakaran di gudang kain majun diduga akibat korsleting arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Rezitia Prasaja, Bandung TV.